Assalamualaikum. Apa khabar? Jadi alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam tutorial pada kali ini. Kita akan muzakarahkan tentang satu doa. Doa apa eh? Ha, ustaz ada satu idea. Setiap daripada kita kan, tiap-tiap hari kita masuk tandas, keluar tandas. Betul tak? Bangun pagi, nak pergi tandas cepat-cepat, segera mandi apa-apa pun, kena kita keluar tandas. Betul tak? Tahukah kita sebenarnya masuk tandas dan keluar tandas ada doa ni? Doa masuk tandas kita dah muzakarahkan pada video sebelum ni. Pada video kali ini kita akan muzakarahkan cara doa keluar tandas. Okey, keluar tandas, mula-mula kita keluar tandas dengan kaki kanan tau. Kaki kanan langkah keluar. Ni tandas, kita langkah keluar kaki kanan. Kaki kanan. Kemudian setelah dilangkah, baca doa dia. Alhamdulillahillazi, ikut sama-sama ya, sekali lagi. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Ya. Yeah. Macam tu. Bagus. Okey, yang mana tak dapat lagi sekali lagi ya ustaz ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ayat itu sama. Azhaba anil aza wa afani. Dan untuk kali yang ketiga. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Sebab pada keluar tandas kan, kaki kanan melangkah tiga langkah, kemudian kita baca doa tersebut. Jangan baca doa tu di dalam tandas ya. Secara zahirnya mulut tak boleh baca doa, tak boleh berzikir apa-apa, tapi zikir dalam hati tak apa kalau dalam tandas. Ya, dah pastikan masa tandas itu tutup kepala lah. Okey, sekian saja untuk kali ini. Kalau ada apa-apa tak faham, nak tanya doa apa-apa, komen dekat bawah ni ya. Komen dekat bawah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.